Assalamualaikum semua. Video kali ini saya nak bawa kawan-kawan semua melihat macam mana kami membuat sanggul lintang sempena sambutan Hari Kemerdekaan. Saya mulakan dengan serangkap pantun ya. Sanggul lintang lambang budaya, dijunjung tinggi oleh semua. Sempena merdeka, kita bangga. Seni warisan tetap berharga. Sanggul lintang merupakan salah satu seni warisan yang penting dalam tamadun Melayu dan Nusantara. Sempena Hari Kemerdekaan, kita harus menghargai dan menghayati seni warisan ini yang menjadi lambang budaya dan identiti kita. Sejarah sanggul lintang bermula dari zaman dahulu kala, di mana ia digunakan dalam majlis-majlis besar seperti perkahwinan dan upacara adat. Wanita-wanita zaman dahulu memakai sanggul lintang untuk menonjolkan keindahan dan kehalusan seni yang terdapat dalam budaya mereka. Pada zaman moden ini, sanggul lintang telah mengalami pelbagai adaptasi. Tidak hanya digunakan dalam majlis tradisional sahaja, tetapi juga dalam fesyen moden. Sanggul lintang kini boleh dilihat dalam pertunjukan fesyen dan juga dipakai oleh selebriti dalam acara-acara besar, menunjukkan betapa fleksibelnya seni warisan ini. Kebaikan memakai sanggul lintang termasuklah memperlihatkan keindahan seni tradisional dan memupuk rasa bangga terhadap budaya sendiri. Selain itu, ia juga dapat mengekalkan tradisi dan adat resam yang telah lama diamalkan oleh nenek moyang kita. Tambahan lagi, sanggul lintang juga berfungsi sebagai senjata pertahanan diri bagi wanita pada zaman dahulu. Dalam situasi berbahaya, wanita boleh menggunakan pin sanggul yang tajam untuk melindungi diri daripada ancaman. Ini menunjukkan bahawa sanggul lintang bukan sahaja berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai alat perlindungan diri yang praktikal. Begitulah bagaimana nenek moyang kita bertahan dan berjuang untuk hidup. Jadi, jangan sia-siakan pergumulan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Pada zaman dahulu, untuk membuat sanggul lintang, bahan-bahan yang diperlukan termasuklah bunga segar atau palsu dan pin cucuk sanggul. Langkah pertama adalah membentuk rambut menjadi sanggul dan kemudian menghiasnya dengan bunga dan aksesori lain. Proses ini memerlukan kesabaran dan kemahiran untuk memastikan hasil yang cantik, kemas dan menawan. Harapan saya adalah seni warisan sanggul lintang ini dapat terus dipelihara dan diwarisi oleh generasi akan datang. Dengan menghargai seni ini, kita bukan sahaja mengekalkan tradisi nenek moyang, tetapi juga mengekspresikan rasa cinta terhadap budaya kita sendiri. Sempena Hari Kemerdekaan ini, marilah kita bersama-sama menghargai dan memelihara seni warisan seperti sanggul lintang agar ia terus hidup dan dikenang sepanjang masa. Harapan seni terus dijaga, generasi muda turut serta. Sempena merdeka, kita bersama. Seni warisan jangan dilupa. Warisan kita penuh bermakna. Budaya dijaga, seni dijulang. Semangat merdeka kita semua. Sanggul lintang tetap dikenang. Dah siap pun sanggul lintang kami. Tak sabar rasanya nak menggayakan sanggul ini di hari sambutan kemerdekaan nanti. Jumpa lagi kawan-kawan di video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat Hari Kemerdekaan buat semua.